Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Bahwa kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Engkau. Sampai kami ngerti detak jantungmu, berjalan seirama dengan Engkau. Mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sampai garis akhir Kau dapatin kami menjadi orang yang mengasihi dan mencintai. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Roh Kudus yang aku cintai, Roh Kudus yang aku kasihi, Engkau dihormati di ruangan ini. Aku merindukan sesuatu yang berbeda siang hari ini. Buat Yesus begitu real dan nyata. Dalam nama Yesus kami bergantung sepenuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita bertemu lagi di tempat di mana ada orang akan diubahkan Tuhan. Katakan amin yang kenceng. Amin. Saya berdoa siang hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang spesial. Siapa yang pingin menikmati hadirat Tuhan begitu real siang hari ini? Dimulainya dengan rasa haus dan lapar sama Tuhan. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my head in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit. Itu baik dalam kondisi apapun. Cukup kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan masing-masing. Setiap orang harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Gua harus kenal Tuhan di kamar doamu secara personal. Bayangin kalau kenal Tuhan setiap hari, engkau dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Cara ngomongmu berubah, cara pandangmu berubah, keputusanmu berubah. Orang bisa melihat karakter Allah secara ilahi. Bangkit berdiri. Saya mau ajarin Bapak Ibu saat teduh setiap hari di hadapan Tuhan. Nanti mulai bangun keintimanmu di kamar doamu di hadapan Tuhan. Saya gak bisa nyembah, saya gak bisa nyanyi Pak. Kamu bisa putar lagunya Terry McAlmon.
atau lagunya Benny ini itu lagu pengagungan, adoration semua isinya. Jangan kalau nyembah lagumu lagu persoalan, himpitan, tekanan. Oh, kamu gak nyembah, kamu meratap itu. Udah ingin nyembah Tuhan, oh lagunya ratapan, jawab doaku. Pengagungan itu berisi pengagungan. Lagunya Don Moon bagus. Kita nyanyi lagu aja, Just Want to Praise You aja. Lagu kebangsaanku itu. Just want, seteringmu kenceng. Lift my hands and say, I love you, you. Engkau duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam. Mungkin sejam pertama, 30 menit pertama, 15 menit pertama, 45 menit pertama pikiranmu mengembara kemana-mana. Masih mikirin kemana-mana. Sambil kamu nyembah Tuhan. Exalt your holy name. Enak. Nyembah terus, nyembah terus, nyembah terus. Sampai dia menyatakan sesuatu. Sembah dia. Nyanyikan lagu ini. Nyanyi sama-sama. Menyembah seperti tadi, barusan tadi kamu lupa dengan dirimu sendiri kan, lupa kan, lupa dengan masalah, lupa dengan persoalan, lupa mau makan apa, mau masak apa, lupa semuanya. Maka itu perlu dilatih masuk dalam dimensi kedalaman hadiratnya. Setiap hari kita lupa dengan diri sendiri, kita masuk dalam hadiratnya, masuk dalam kedalaman Tuhan. Terus fokus nyembah terus. Nyembah terus, nyembah terus, nyembah terus. Kamu nanti gak kerasa tiba-tiba 15 menit berlalu, 20 menit berlalu, 30 menit, sejam, 2 jam. Semakin kau lakukan setiap hari, semakin kau ngalami dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kau lupa dengan semua persoalan, kau lupa dengan masalahmu. Kamu hanya ingat Tuhan yang begitu powerful dan dahsyat. Kau ingat Tuhan yang ingin kamu senangkan dengan pujian dan penyembahanmu. Terus lakukan setiap hari. Tiba-tiba kamu memiliki kepekaan yang tajamnya luar biasa. Ketika kamu ngomong salah, berlaku salah, bersikap salah, tiba-tiba Roh Kudus tempelayang di dalam, indah enak deh. Oh, aku tadi baru ngomong kasar ya. Aku tadi ngomong nyakitin orang ya. Aku tadi menyombongkan diri ya. Aku kenapa kok melakukan ini ya? Aku melihat hal yang gak kudus dan lain sebagainya. Tiba-tiba kepekaan itu semakin tajam. Dan kau datang sama Tuhan. Nyembah lagi. Sampai hatimu hancur, nangis. Kau minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampunin aku. Tuhan, aku melakukan yang salah, tidak berkenan di hadapan. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. Dengan kasih setianya, karunianya, Yesus ambil darahnya menyucikan kita lagi. Dan kita bisa nyembah lagi, masuk dimensi kedalaman dengan Tuhan. Baik Ibu, ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, hubungan kita dengan Tuhan itu putus loh. Putus. Ketika hubungan kita dengan Tuhan putus, ada celah di mana setan bisa menginjak kita, menghajar kita, menghabisin kita. Celahnya apa? Namanya dosa.
Makanya kenapa meski setiap hari harus datang sama Tuhan, nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Atau mungkin nyanyinya lagunya Haleluya. Nyembah terus dengan penyembahan ini, penyembahan ini terus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dengerin saya dulu, dengerin saya. Tiba-tiba tanpa kamu sadari, kamu semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kamu nyanyi, kamu nyembah. Kadang merasakan hadiratnya begitu kuat, kadang gak merasakan apa-apa. Tapi kamu tetap lakukan dengan setia itu sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Kamu berendam di dalam hadirat Tuhan itu begitu powerful. Dampaknya, tahu gak apa yang Bapak Ibu lah kerjakan itu. Ketika engkau datang menyembah Tuhan, mungkin orang gak bisa membedakan antara kita berdoa sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, atau orang yang gak pernah berdoa. Tapi ketika engkau melayani, tiba-tiba urapan manifestasi dalam hidup. Orang dijamah Tuhan, orang dilawat Tuhan, orang diberkati Tuhan, orang diubahkan Tuhan. Dan ini perlu dilakukan setiap hari bersama Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Pengalaman Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari kita harus dipenuhi di kamar doa kita. Setiap hari. Pengurapan permainan musikmu bisa menjamah orang, mengubahkan orang. Amin. Lakukan setiap ini. Tapi kalau engkau gak melakukan, engkau hanya datang gereja gak peduli dengan Tuhan, kamu melakukan dosa semaumu sendiri, lama-lama kamu kebal. Dosa menjadi hal yang biasa. Ketika kau melakukan dosa menjadi hal yang biasa, apa yang terjadi? Tanpa kamu sadarin, bahkan kamu sendiri gak sadar kalau Roh Kudus undur daripadamu. Karena Roh Kudus itu kudus, dia gak bisa menyatu dengan pribadi yang berdosa. Seperti Simpson, dia gak sadar kalau Roh Kudus undur daripada dia. Dia pikir tetap diurapin, ternyata gak diurapin. Tahu gak Bapak Ibu, ketika engkau mendukakan, menyakiti hati Tuhan terus-terusan, Yesaya 63 ayat yang ke-10, ketika engkau nyakitin hatinya Tuhan, dia berperang melawanmu. Engkau bukan di pihak Tuhan lagi. Makanya perlu datang sama Tuhan setiap hari. Amin. Praktekan setiap hari di hadapan Tuhan. Engkau akan menikmati hadiratnya. Hidupmu akan diubahkan Tuhan. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nikmati hadiratnya. Urapanmu dalam ruangan ini, jamah setiap orang yang haus dan lapar akan kau. Aku berdoa sekarang pengurapanmu sedang turun. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus. Orang-orang yang haus dan lapar dari depan sampai belakang, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bakara bakashe koto mane mende bebebe kana mata kar ikero buku shanteki, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
sedang lihat saya. Buka tangannya dua-dua begini. Ikutin doa saya. Tuhan, jamah aku, urapi aku sekarang. Dalam nama Yesus, aku siap diubahkan. Dalam nama Yesus, tutup matamu, nikmati hadirat Tuhan. Sekarang Tuhan jamah setiap orang dalam ruangan ini. Engkau sendiri yang tumpang tangan, engkau sendiri yang jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan urapi mereka satu persatu. Mau berdoa ada seperti gelombang yang mengalir dari hati mereka meluap-luap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nikmati, nikmati saja. Pakai rubah kasih ini mesti. Mati kerepet ini. Semakin kuat urapanmu menjamah orang-orang dalam ruangan, biar mereka pulang mengalami hadiratmu. Mereka sendiri yang berat, mereka mengalami Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari depan sampai belakang nikmati hadirat Tuhan. Magaraba shekino mutakar. Ada orang tiba-tiba mengalami hadirat Tuhan yang kuatnya. Terus, terus Tuhan, terus Tuhan, terus. Jesus, Jesus, semakin kuat. Gelombang itu semakin mengalir terus, mengalir kuat. Sekarang aku berdoa, semakin kuat. In Jesus name. Nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia. Maka rabasyana mata. Terus, terus semakin kuat urapan itu, sampai orang merasakan sesuatu yang bergerak kuat. Sekarang aku berdoa, dalam nama Yesus, jamah setiap orang dalam ruangan ini Tuhan. Beri pengalaman pribadi bersamamu. Terus. Maka rabasyiku nama maka terus kerjakan bagianmu Tuhan, kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Terima kasih buat kehadiranmu dalam ruangan ini. Berkati orang-orang yang setia melayani ini Tuhan. Pakai mereka diurapi satu persatu, dipromosi, diberkati. Pengaruhnya semakin besar. Mengalami breakthrough dan terobos, kesehatan yang sempurna. Urapan ilahi mengalir dalam ini. Semua yang terlibat pelayanan di tempat ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagimu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Diberkati Tuhan. God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik.
Lihat sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu. Bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain, Tuhan. Dapatin hati kami, menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat, Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau. Sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Mencintaimu, mencintaimu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini kami semua tanpa terkecuali, kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu.
yang merasakan hadirat Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.